Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Dua saksi dihadirkan untuk dikonfrontir terkait keterangan Joko Chandra. Dua saksi, yakni terdakwa Anita Kolopaking dan terdakwa Andi Irfan, dihadirkan jaksa penuntut umum untuk dikonfrontir keterangannya terkait uang jasa konsultasi dari terdakwa Joko Chandra. Seperti diketahui sebelumnya, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap sebesar $500.000 dari Joko Chandra saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung. Pemberian uang suap untuk memuluskan pengurusan fatwa Mahkamah Agung. Pelaku begal yang menewaskan seorang tukang ojek di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Sebelumnya, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Banten, usai beraksi pada akhir Oktober lalu. Salah seorang pelaku begal di Tanjung Priok, Jakarta Utara, tewas usai ditembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap. Polisi juga mengamankan barang bukti sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku saat mencoba meloloskan diri dalam upaya penangkapan Rabu sore. Polisi kemudian melakukan rapid test terhadap jasad pelaku berinisial A, lalu mengidentifikasi jasad korban. Salah seorang polisi terluka di bagian tangannya terkena sabetan senjata tajam yang dibawa pelaku utama begal ini. A bersama rekannya S sempat melarikan diri ke wilayah Cikupa, Tangerang usai menewaskan seorang tukang ojek yang melintas di wilayah Papanggo pada 30 Oktober dini hari. A yang diketahui warga Warakas ini juga merupakan seorang target operasi polisi karena merupakan pemain lama dalam kejahatan jalanan ini. Dua hari yang lalu, kami bisa mengungkap salah satu pelaku atas nama S alias J di daerah Cikupa, Tangerang. Kemudian kami lakukan pengembangan terhadap tersangka berikutnya, dan hari ini, sore tadi, kita berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka kedua, yang notabene tersangka ini adalah merupakan eksekutor atau yang melakukan penikaman terhadap korban Azari atas nama A alias AB. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. BNN memusnahkan 30.000 batang pohon ganja dengan berat total sekitar 4 ton di Desa Tepian Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Namun petugas tidak menemukan pemilik ladang ganja. Badan Narkotika Nasional kembali menemukan dua lokasi ladang ganja di kawasan Teupin Rusep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Pemusnahan ladang ganja ilegal seluas 4 hektar yang berada di ketinggian 202 meter di atas permukaan laut ini melibatkan 116 personil TNI Polri dan BNN Provinsi Aceh serta instansi terkait. 30.000 batang pohon ganja seberat 4 ton termasuk bibit yang ditanam dalam polybag dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu, petugas tidak menemukan pemilik ladang ganja yang diduga sudah melarikan diri ketika petugas mengetahui ada ladang yang ditanami ganja di area tersebut. Luas lahan yang kita musnahkan hari ini itu ada 4 hektar dengan ketinggian tanaman itu dari 10 sampai 200 cm dan jumlah tanaman ada 30.000 batang tanaman dan terdiri dari dua klasifikasi. Klasifikasi yang ada di polybag itu berjumlah 10.000 batang, 10.000 tanaman dan 20.000 ada di tanah. Sehingga para pelaku memanfaatkan menanam di tempat-tempat yang jangkauannya yang tidak terjangkau dari aparat. Nah, sehingga ini merupakan tanaman yang dilarang tetapi bisa menghasilkan uang. Setelah pemusnahan ladang ganja, BNN akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pertanian untuk memastikan status kepemilikan lahan. Jika lahan tersebut produktif, akan diganti ke tanaman hortikultura untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Aceh Utara, Aceh, Luis Ayu dan Khoirudin, iNews melaporkan. Petugas lapas kelas 2A Banda Aceh menggagalkan penyelundupan narkoba yang dimasukkan dalam kemasan mie instan. Petugas menyita sabu seberat lebih dari 700 gram.
Narkoba jenis sabu seberat lebih dari 700 gram ini ditemukan petugas lapas kelas 2 Banda Aceh dari dalam kemasan mie instan. Penemuan berawal dari pemeriksaan titipan tamu untuk narapidana. Petugas langsung menelusuri kepada siapa paket narkoba ini akan dikirimkan. Setelah terlacak, petugas langsung memanggil 3 narapidana berinisial A, F, dan L. Selain mie instan, narkoba juga dimasukkan ke dalam roti dan rokok. Meminta tolong kepada petugas untuk menyebutkan titipan barang-barang yang isinya super mie dengan jeruk, dan ada kue kering, ada rokok. Jadi diterima dengan petugas, terus dilakukan pemeriksaan. Ternyata di dalamnya itu ditemukan barang berbentuk narkoba jenis sabu. Ya, menurut taksiran kalau misalkan sabu lebih kurang sekitar antara 1 on atau 1.5 on lah. Gitu. Ketiga narapidana yang sebelumnya juga terlibat dalam kasus narkoba kini diperiksa petugas Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh. Selain membawa tersangka, petugas juga menyita 4 unit handphone yang digunakan napi untuk berkomunikasi. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan.